Uang anu ini. Oh, pakai arit. Nah, seperti apa itu caranya? Oh, seperti itu. Bapak dari mana, Pak? Hah? Bapak dari mana? Ya, saya dari hutanan. Hutanan pertanian ini. Dari kampung saya. Sengaja saya ke sini melihat proses ini, pengerjaannya seperti apa itu. Supaya teman-teman kan yang nonton juga tahu seperti apa kerjanya di Kalimantan khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, jangan lupa ya subscribe channel papa aku. Jangan lupa juga komen, like, dan share ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, hadir lagi teman-teman semua di channel saya, Cempaka Vlog. Di kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat kerja rotan. Jadi seperti inilah teman-teman di Kalimantan. Kerjanya kerja rotan. Nah, bisa teman-teman lihat ini rotan semua ini teman-teman. Nah, durinya tajam-tajam teman-teman. Harus hati-hati memegangnya teman-teman. Kalau tidak tercucuk duri yang sangat tajam ini teman-teman. Jadi ini kulitnya teman-teman, kulit rotan ini dibuang teman-teman. Namanya arit, pakai arit buang kulit ini teman-teman. Jadi seperti inilah teman-teman, kalau sudah dibuang kulitnya itu jadi ini teman-teman, seperti ini, tidak ada lagi durinya. Nih. Nah, itulah teman saya. Ini di hutan ya teman-teman. Banyak sekali ini rotannya teman-teman. Punyanya bos Ijo Damang. Nah, kebun rotan ini teman-teman. Tuh teman-teman lihat. Ini rotan semua ini teman-teman. Hah? Ngali gawinya. Hancurkan kawan. Dapat ya PK tuh kawan. Hah? Hah? Ini am kawan. Ah, inilah teman saya ini. Nah. Pakai apa anu ini buang anu ini nih. Oh, pakai arit. Nah, seperti apa itu caranya? Oh, seperti itu. Bapak dari mana, Pak? Hah? Bapak dari mana? Ya, saya dari hutanan. Hutanan pertanian ini. Dari kampung saya. Sengaja saya ke sini melihat proses ini, pengerjaannya seperti apa itu. Supaya teman-teman kan yang nonton juga tahu seperti apa kerjanya di Kalimantan khususnya para pekerja rotan. Ya, beginilah teman-teman keadaannya. Nah, hah? Udah nyaman. Nah, yang itu untuk potong pohonnya teman-teman. Kalau pohonnya jauh itu kan dipotong pakai itu. Kemana lagi? Hah? Oh, cari yang wadah yang nyaman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Seperti ini. Nah, nih. Nah. Hah? Santai aja dulu. Hah? Lu datang orangnya sana santai dulu. Ini tadi santai juga tadi. Santai juanya tadi. Nih. Mengiau situ aja tadi.
Ih, wah oh, hujan emang ya situ. Makanya aku ke sini tadi. Hah? Tuh, dengar kan tuh ini tuh ros-rosnya tuh. Hah? Anyar pang hari Selasa hari ini. Nah. Santai ya kita hari ini. Nah, lihat kan sokro tuh tidak kok mah. Tuh. Itu lu gitu. Hah. Pokoknya enggak lama sono kok ada. Hah? Pokoknya enggak lama. Santai ya anyar ini Selasa nih. Yuk, datang orang sini. Hah? Meleset tuh. Apa? Meleset tuh. Anyar ini Selasa nih, apa yang meleset? Nah ini teman-teman, nah rotan semua ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini keadaannya teman-teman di hutan teman-teman, di perkebunan rotan. Teman-teman sampai naik ke atas-atas ada teman-teman. Rotannya teman-teman. Ini teman-teman. Nah, inilah teman-teman. Tempatnya ini kerja rotan ini duri semua ini teman-teman, bahaya kalau tidak pakai sepatu safety nanti tertusuk durinya itu teman-teman, tajam sekali. Banyak sekali rotannya teman-teman. Nah ini durinya teman-teman, terjunta-junta ini durinya teman-teman. Tuh. Tajam ini teman-teman, durinya. Doloy! Nah, ini rotannya teman-teman. Hasil mana? Nurul Sakti. Nah itu teman-teman yang sudah di babat teman-teman atau digalong. Nah begini jadinya teman-teman. Jalannya serem. Wah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.